Oi. Ayi tengah buat intro kat belakang. Alright guys, assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni aku bersama Ayi dekat spot dia ni. Kita lari daripada spot semalam sebab semalam padu orangnya dia. Dia belah ni terlindung sikit jadi okey. Pagi nampak okey lah. Ombak pun kecil sangat, alhamdulillah. Angin pun insyaAllah okey. So kita orang pun dah turunkan kayak, dah setting-setting. Dan inilah masanya untuk kita melancar. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita lancar. Okay, jadi seperti biasa hari ni aku bersama Feel Free Lure 11.5 V2 dan air dah kat tengah sana. Aku nak pasang Garmin jap. EcoMap 62CV UHD dan penutup tapu orang panggil. Dia kata penutup Garmin aku macam penutup tapu eh. Memang pun cara buka dia macam cara buka dia macam buka tapu eh. Best kot. Macam-macam lah korang ni. Tutup tapu eh tengok. Ha, buka tapu eh, tutup tapu eh. Lancar dulu guys. Ngarut lah pagi-pagi ni. Jom lancar. Sini dia tegur dalam tu. Dia tegur dalam. Eh, aku tak tutup video dia tadi rupanya. Saya cuci kaki kejap. Kaki masuk pasir. Padu guys, umpan strike padu. Umpan strike padu. Ya. Apa kait ni? Apa kait ni? Padunya. Saiz padu. Saiz padu guys. Ini umpan premium ni. Eh, besar ikan. Salah papan, salah papan. Jorang masuk air. Baik sempat tangkap. Padu. Eh, kecil je pun. Oh, dah kena potong seekor. Patut padu. Ui, banyaknya bawah ni. Okay guys, first drop of the day. Tadi aku punya knob tu cabut tadi. Tengah pusing, cuk cabut. Laju dia ambil laju dulu. Jenak. Dia ambil laju. Ada lubang ni guys. Sebab dia air dia daripada 8 meter, dia turun 12 meter, dia naik 8 meter balik. Maknanya ada lubang. Kalau nak ketuk dalam lubang, tapi lubang dia kecil je lah. Susah juga nak aim. Dia tengok dalam sonar kan. Dia tengok dalam 8 meter. 8 meter lebih. 12 meter sekejap. Lepas tu 8 meter. Lubang lah tu. Itu lubang lah maksudnya. Tengok bacaan dekat sonar. Memang nampak sonar tu. 8 meter, 12 meter, 8 meter. Aku tak pernah tengok yang tu. Lagi kecil sikit ni. Tak usah sangat. Kan jenaha ah. Jenaha. Lubang jenaha ni. Ada yang kecil ada yang besar. Yang tu lain tu. Kau kena lubang dia, kena lubang tapi yang besar tak ambil ini. Okey. Bagi sedap tidak tadi. Okey guys, first strike of the day. Jenaha. Alright, kita ketuk lagi nak cari mama dia pula. Yang kecil ni jangan lepas. Jenak pun dia macam merah juga. Kalau lepas ekor nanti yang lain susah nak makan. So tak bawa balik lah. Saiz pun okey dah tu. Okay guys, so sekarang ni aku dengan air tengah berehat je. Tengah ikat kat tiang sebab sekarang ni air arus agak laju. Lepas tu rasanya dalam kod 2 lagi tak? Dalam kod 2 air okey sikit lah. Tapi aku menyampah agak dengan air ni sebab dekat celah-celah kayak ni dia letak agak talang seekor. Mana talang? Tekan kat bawah lagi. Ni nama talang terbalik nama dia. Tengoklah macam ni ya. Apa-apa aku update. Sekarang ni kita orang santai-santai lah kat air. Okay guys, sekarang ni air memang lenang sangat ni. Arus ada sikit. Tapi angin tak ada langsung. Memang lenang gila ni.
Spot semalam kita turun belah bawah lagi dalam 60 km jauh. Tapi dia punya cuaca dia memang beza sangat-sangat. Sebab sini dia macam terlindung sikit. Ini angin daripada barat eh. Daripada barat eh? Angin dari barat, jadi kawasan ni terlindung jadi enang. Yang belah yang semalam turun tu dia kena angin barat tu. Tu yang padu sangat tu. Sini lenang. Tapi lenang macam ni biasanya ikan susah sikit lah. Ada tapi nak kena cari sikit. Ah, dah kena curi. Guys, sekarang pukul 12, masih tak ada strike lagi. Angin baru nak start ada sikit. So sementara tunggu-tunggu tu aku ikat dekat pelampung ni, kutip-kutip umpan tadi saja. Sebab tak ada aktiviti dah tadi, aku sangat bosan. Trolling pun tak kena lagi. Jeep pun tak ada makan lagi. Saya memang belah petang sikit ni kot dia baru okey. Aku 2 ke 3 je lagi baru ikan start makan rasanya. Rasanya lah nak sedapkan hati je ni. So sementara tu aku kutip-kutip umpan kejap. Kutip ikan selar. Boleh buat goreng. Memang banyak selar ni. Ha. Selar saiz goreng garing ni. Later that same evening. Yes. Sekarang dah pukul 2:30. Masih lagi tak ada strike. Aku dah penat berkayuh. Pusing ronda-ronda sambil trolling. Ketuk jeep pun tak ada sambutan sangat hari ni. Ada miss call beberapa kali tapi tak lekat dia ambil tak bersungguh lah kot. Ataupun just halau jeep, dia tampau jeep ke, aku mana tahu kan. Itulah. Sekarang aku tengah beranyut je, aku ikut angin je. Angin tolak ke arah darat sikit. Jadi aku beranyut je lah. Sambil lepas ikan. Harap-harap ada yang makan lah. Come on lah sebelum balik ni. Come on, come on. Nailo. One hour later. Okay guys, sekarang aku 3:30 dah. 3:20. Kita orang pun dah naik beberapa kali. Beberapa kali ulang naik turun trolling, ketuk jig apa semua. Tak ada ikan lah aku ni. So ini last trolling ni. Menghala ke darat terus, menghala turun ke tempat naik. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, jumpa korang kat darat je lah. Alright. Aduh. Tak ada rezeki lah ni. Macam mana hujan lebat kat sana tu. Tu hujan lebat tu. Dia menghala ke sini. Kejap lagi kita basah lah ni. Tapi bagus juga. At least bila aku letak kayak atas kereta tu, sempatlah cuci kayak sekali dengan kereta kan, dengan air hujan. Harap-harap kita sempat sampai darat lah sebelum hujan sampai. Guys, sampai hidup kena. Hidup kena. Adakah itu banang? Macam banang je. Macam banang lagi. Rasa goyang-goyang dia. Banang. Banang. Wui, lompat. Wui. Aduh, albanang. Oh, berbelit lah. Memang solid lah ni. Tak tercabut punya lah ni. Lepas tu dia gigit pula kabel tu. Okay, buat boleh.
El Benang. Nah, let's go. Aduh. Okay guys, Opa hidup kena lagi talang. On the way balik kan. Talang. Tak usah hangat ni. Iya. Ya, talang, come on, talang. Ini siap. Akhirnya guys. Ada juga good size. Good. Oh. Empatlah juga merasa. Ada lagi power dia. Ada lagi. Ya. Alamak, dia sangkut satu aje. Dia sangkut satu, sikit je sangkut tu. Sikit je sangkut dia. Sikit je sangkut dia. Aku punya gancu tinggal dalam kereta guys. Sebab aku kan bijak. Sangkut. Gancu tinggal dalam kereta pula. Sebab aku memang bijak. Malam. Aku dah dapat ekor tadi. Main kat sini. Alhamdulillah. Aduh. Guys. Alhamdulillah strike juga akhirnya dalam 3 kilo kot. Sekejap yang aku punya leg break ni kenapa? Ada dalam 3 kilo kot. 3. Tak sampai 4. Ya. Sabar. Bohong lah orang kata, bohong lah. Aduh, bohong lah betul lah. Alhamdulillah, ada juga. Bolehlah tepuk-tepuk sikit kan. Tepuk. Susah betul ikan ni. Alhamdulillah. Orang nak lompat. Tak boleh jatuh. Aduh. Fail. Boy ingat nak biri landing. Tiba dia besar sikit kat tepi. Ada talang. Talang dan juga jenuh. Ni kunci jenuh. Ada.
aku rasa itu saja video trip buari ni. Sebab lepas ni aku akan terus balik rumah aku sebab esok dah Jumaat. Jumaat pun susah nak turun. Sebab ialah masa singkat dari Jumaat, so aku akan balik dulu. And then next trip aku tengoklah macam mana, aku pun tak tahu lagi. Jomlah kita closing. Pakai talang ni. Talang. Ui. Besar juga. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ya, berat. Kalau korang belum subscribe lagi. Jadi kita akan jumpa di hadapan. Bye bye. Ngap. Guys. Tengok hasil masing-masing. Ayi dapat dua ekor talang, satu trolling, satu jig. Yang ni jig, dia makan jig hanyut. Dia bawa balik bandang satu. Ada kita pun ada talang kak. Boy dapat seekor seorang ni. Seekor seorang ni.